Ya pemirsa, sementara itu PT Lippo Cikarang TBK akan segera memulai pembangunan tahap pertama Orange Country. Dan saat ini PT Total Pembangun Persada TPK ditunjuk sebagai kontraktor pembangun tahap pertama. Mega proyek senilai 250 triliun ini berbasis human oriented mengutamakan kenyamanan penghuninya. Pembangunan Orange County, mahakarya dari PT Lippo Cikarang TBK, akan segera dimulai. Berdasarkan target, keseluruhan proyek Orange County akan selesai pada akhir tahun 2019. Nantinya, proyek senilai 250 triliun rupiah ini akan berbasis human oriented yang mengutamakan kenyamanan penghuninya. Dengan konsep 32-in-1 di mana seluruh fasilitas utama, termasuk pendidikan kesehatan dan hiburan tersedia. Kawasan Orange County seluas 322 hektar ini berpotensi menjadi smart city favorit di koridor Jakarta Timur. Chief Development Officer Lippo Cikarang, Alwi Syaf, secara pribadi mengakui kedepannya ia ingin Orange County memenuhi karakter kebinekaan Indonesia. Awalnya kalau seperti yang saya sudah jelaskan itu lebih kepada sebuah komunitas yang dapat hidup bersama-sama secara harmonis ya. Jadi kami melihat di tempat tersebut beberapa bangsa dari berbagai negara itu memungkinkan untuk hidup di dalam sebuah kota dengan sangat harmonis sekali. Nah, kita sebuah bangsa yang kita selalu mengatakan diri kita bangsa yang Pancasila, kita mempunyai azas Bhinneka Tunggal Ika. Saya pikir kita patut mewujudkan sebuah kota tempat kita tinggal itu di mana semua orang itu dapat berinteraksi dan hidup bersama-sama secara harmonis dan dengan baik. Visi dari Alwi Syaf ini disambut baik Direktur Total Bangun Persada, Handoyo Rusli, yang ditunjuk sebagai kontraktor tahap pertama. Handoyo Rusli mengaku Total Bangun Persada selalu berharap bisa memberi pengalaman sempurna bagi kliennya. Tentunya sebagai kontraktor kita selalu mengacu pada desain-desain dan permintaan owner ya. Jadi Lippo kalau mendesainnya berorientasi apa kita ikutin. Dari owner misalnya meminta sesuatu kita berusaha memenuhi karena kita mempunyai salah satu di key riset area kita harus membuat customer experience yang excellent. Di masa depan, Orange County ini pada akhirnya tidak hanya memiliki reputasi di tingkat nasional saja, tapi juga bergaung ke dunia internasional. Ardianto Pramono, Andrianto, Berita 1, Jakarta.